sama saya, ini salah satu metode penjemuran kopi sini menggunakan metode jaring ya. Nah, jadi ini biar panasnya dari atas terus air ditiriskan di sini. Jadi biasanya kalau musim kemarau butuh waktu 4-5 hari, tapi kalau dengan model begini cukup 2-3 hari sudah kering. Eh lagi apa kan? Eh ini lagi minum kopi. Ini batu ini. Ini kopi apa kan? Kopi. It's all about kopi. Hamparan putih-putih itu bunga kopi. Ini sistem penjemuran biar efektif pakai waring. Jemurnya lebih cepat ya, pakai model begini. Ini berada di atap rumah. Ini namanya pambah atau tetek dari bambu. Kreasi Pak Kenji mempergunakan lahan sempit di atap rumahnya biar bisa tanam sayur, lalu untuk jemur kopi. Ini kita berada di lereng Gunung Muria. Nah, ini sebelah barat bisa kita lihat tuh puncak Gunung Muria. Nah, itu makam Sunan Muria berada dekat di sini. Paling perjalanan 1/4 jam naik sepeda motor. Ini bulan Agustus tanggal 29. Baru aja ada hujan lebat 2 hari yang lalu. Lalu kopi yang habis panen muncul bunganya serempak.